لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Oke guys, kita akan melakukan cara memasang atau merangkai kotak untuk oleh-oleh haji. Kita punya paketnya ya. Jadi beli saja bisa dapat 100 biji, itu Rp1 satu bisnya. Bisa lihat sini ya, dan 100 bis ini sudah dicetak. Bisa lihat guys ya, oleh-olehnya ada ini bentuknya. Bisa kalau mau ambil model seperti ini, zam-zam di tengah, kemudian kacang pistachio, ada kurma, ada kacang Arab, dan juga kismis. Ini desain yang kanan kirinya ya, bolehnya give from hush. Kemudian kalau dari depannya ini ada gambar unta, dan juga ini sudah dikasih kaca bening ya. Di sini tulis gift from Hajj, hadiah dari haji, tapi ini bahasa Arabnya bahasa Arab Inggris, ini gift from Hajj. Sebenarnya secara kaidah ini tidak sesuai ya. Oke ya, sini seperti ini, dan juga kita dapat pemisah kompartemennya, sudah ada grid-gridnya nih, pemisah-pemisahnya, dan juga ada pemisah yang kecil ya, sama dikasih grid-grid juga, ada pembatas-pembatasnya. Oke. Ya, langsung saja guys, kita seperti biasa di sini sudah ada gas pembatas ya. Kita lipat dulu ini untuk sisi kanan, sisi kanan, kemudian lipat lagi ya, ini untuk sisi sisi atas, sisi sampingnya, baru bisa lipat lagi ke sana. Oke, ini sisi samping yang kedua, samping kedua, baru bagian atasnya. Ini kita sudah bisa lihat, bisa membentuk kotak. Sementara kan kiri juga sama, kita lipat lagi ya. Sekali kompartemen, sama sisi sebelahnya juga kita lipat lagi. Lagi ya, seperti ini. Nah, tinggal kita guys, di sini ada ya, dilihat ternyata ada belahannya sini untuk mengaitkan. Kita kaitkan saja ini, dikaitkan ya. Kaitkan, oke sudah. Nah, sudah dikaitkan, ini dilipat sisi ini, kelihatan gift from Hajj, from Hajj. Terlipat dan lipat lagi ke dalam, lipat lagi ke sisi dalam ya, untuk menguatkan. Nah, di sini ada seperti penguncinya, ternyata dia tembus, ada bolong di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan saja untuk mengunci, jadi dia lebih kuat. Oke, kemudian sisi sebelahnya juga sama ya, ada belahan, belahan atas juga. Oke, kita tautkan lagi, tautkan lagi di sini. Oke, kemudian kita lipat sisi belakangnya, samping, lipat lagi ke dalam ya, lipat lagi ke dalam, dia ada lebih gampang. Lalu ujungnya ini guys ya, kita masukkan ke satu bentuk. Nah, tinggal menutupnya saja. Bagaimana dengan kompartemen? Kita lihat kompartemen ini ya, jadi kita buat seperti ini, dia akan dipisah menjadi dua. Jadi lipat dulu yang ke dalam, kanan, kiri juga lipat ya, kanan kiri lipat, kemudian tekuk lagi satu ya, kemudian tekuk lagi ke tengah ya. Ini ada tekuan ini memudahkan kita melipat dengan lurus. Nah, jadi terbentuk nanti seperti ini ya, ada dua gunungan, ini pembatas, ini yang datang. Oke, kita masukkan saja guys seperti ini. Nah, terus dia ya, lihat. Oke, kemudian bagaimana dengan kanan kirinya? Inilah guna yang sambung satu lagi, ada dia buat tiga lipatan. Kita lipat saja tengah, kanan dan kiri ya, jadi seperti ini. Kemudian kita ambil satu lagi, sama lipat tengah, kemudian lipat kanan dan kiri. Nah, tinggal kita masukkan dua ini di kanan dan kiri. Nah, ya, sudah.
ya, sudah tercipta bawahnya, tinggal kita tutup penutupnya, dan di sini masukkan juga pengunci di kanan. Oke guys, sudah jadi kotak hadiah oleh Allah Haji kita. Bisa kita lakukan sendiri dan juga tentu harganya lebih murah. Tinggal nanti diisi apa yang kita inginkan. Ya, bisa di tengah ini zam-zam, ya, botolnya cukup. Kemudian nanti di sini dikasih tempat untuk kurma, kismis, kemudian juga bisa kacang ketawa atau juga kacang Arab, atau bisa juga coklat, dan juga bisa ditambahkan dengan souvenir lainnya, bisa mau untuk tasbih, kemudian bisa diisi juga dengan topi, ya, bisa ditambahkan pelakon ini, dan ini cukup untuk memberikan oleh-oleh kenangan haji bagi jamaah yang datang pada saat penyambutan jamaah haji yang pulang ke tanah air. Oke guys, demikian ya. Guys, ini penampakan yang sudah jadi. Jadi kita punya 100 buah, 100 kotak yang siap untuk diisi. Tinggal diisi dengan makanan atau oleh-oleh haji lainnya sesuai selera. Assalamualaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ما شاء الله. Ayo kita doa dulu ya, kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Intan, kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Doa dulu apa ya? Doa dulu ya, doa dulu masuk, doa masuk, doa masuk, doa masuk. Nabila. Nabila ini panggil. Doa masuk dulu. Apa mah doa masuk mah? Ya. Ayi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dah masuk ke rumah. Masuk, masuk ke rumah. Okey, sudah ya. Tidak ada baju wanita. Nama cik, nama cik. Tak sini dulu kan. Bawa orang yang beli baju itu. Okey, jawab banyak. Studio. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Semoga Allah maj'alhuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa na'mal mutaqabbala. Amin. Itu yang bagus. Wow, itu ya. Ajuang.
Ini 400.000 kian. Apa itu? Apa yuk? Kemarin. Ini jadi nu kong. Halal. Apa krem? Ya krem ya. Apa ini lengke-lengke? Kurma dah ni. Ini nah, kang ini nah. Nggak yuk, kita lah. Sudah belum? Ini kaukuran berapa lah? Tanyalah baju. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك